Hai guys, aku Putri Sajia dan selamat datang di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku mau ngolah ini guys. Lidah buaya. Suara buaya gimana? Assalamualaikum Uhti. Ini aku beli Rp7.673. Kita bikin es guys. Apakah aku bisa? Ayo guys, kita bikin. Kita buka dulu plastiknya guys. Terus aku udah lihat tutorialnya itu. Ininya tuh dibuang guys nih. Pinggir-pinggirnya gitu loh. Jatuh. Wih. Ini biasa buat rambut. Apakah enak? Kita makan. What? Gak mentah-mentah juga sih guys. Kita bikin es. Bulan puasa. Dan pakai talenan guys, takut bergetah. Nanti kalau bikin MPA si abang, takut bau. Sebenarnya bisa dicuci sih. Apakah saya akan tega mau makannya? Ini lumayan bau coy. Jadi yang diambil itu cuman dalamnya aja. Kita ilangin yang hijau-hijaunya. Tuh, mantap. Kupas dulu guys kulitnya sampai bersih, sampai tidak ada kulit yang ketinggalan guys. BTW ini licin banget guys, jadi agak susah. Butuh hati-hati supaya lidah buayanya nggak banyak omong. Cuci dulu biar tidak berlendir. Masukin. Cuci lagi guys. Kita belah-belahin guys. Potongnya kecil-kecil guys. Soalnya lidah buaya bahaya guys. Kalau udah kemakan sama omongan lidah buaya, jadi nambah pintar. Kecil aja. Aku mau rebus ini. Main gula guys. 2 sendok aja. Aduk sampai larut guys. Tambahin daun jeruk guys biar baunya hilang. Aduk lagi guys. Udah deh, udah mendidih guys. Ini udah lumayan wangi banget guys. Kita tunggu deh sampai airnya agak asap dikit guys. Teruskan guys. Cuci lagi ya. Ini tuh seharusnya daun jeruknya tuh pakai daun pandan, tapi nggak ada, jadi aku ganti deh. Semoga enak ya guys. Coba kita cobain nunggu apa. Mantap. Nah guys, udah jadi. Wah, cocok banget sih buat bulan puasa. Kita cobain airnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys. Kayak rasa alpukat kocak pada umumnya. Jadi, asal lidah buayanya tuh nggak kerasa bau-baunya. Kita cobain lidah buayanya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak-enak. Kayak jeli aja gitu guys, gak kerasa bau-baunya. Ini kan soalnya udah direbus kan. Cocok banget buat bulan puasa kalau kalian gak punya nata de coco, bikin sendiri guys. Atau buat kalian yang punya lidah buaya nih, sayang-sayang kan daripada dibuangin. Enak banget guys. Oke, guys. Sekian dulu video dari aku. Semoga kalian juga bisa bikinnya guys. Bikin aja guys, ini gampang banget. Mudah, jangan lupa di like, share, komen, subscribe.